Halo, balik lagi di dapur saya. Nah, kali ini saya mau sharing gimana caranya menggunakan bumbu Bali yang kemarin kita sudah siapkan ya. Itu namanya kan udah base genep. Jadi dari base gede, terus base wangen, sama base genep. Jadi kalau udah komplit semuanya, kita bisa olah untuk berbagai-bagai macam masakan Bali. Nah, kali ini yang terkenal kan ada yang namanya ayam atau bebek betutu. Gimana caranya bikin ayam atau bebek betutu yang otentik rasa dari Bali, hari ini akan saya sharingkan. Nah, kalau kita udah punya bumbu base genep, kita gampang banget mulai ngerjain ayam betutu. Bahan-bahannya cuma, saya di sini cuma pakai satu ekor ayam ya. Kebetulan di sini saya pakai ayam kampung yang lumayan besar ukurannya. Terus untuk membumbui si ayam ini kita perlu garam dan lada hitam. Nah, ini kita marinasi dulu selama 1 jam nanti setelah dikasih garam dan lada. Nah, untuk stuffing dengan daun singkong yang udah kita rebus dan kita tambah kurang lebih 2-3 sendok makan base genep. Nah, ini kita sisihkan. Terus ini base genepnya buat apa? Setelah kita bakar, terus nanti kita marinasi ayamnya lagi dengan si base genep, seluruh permukaan ayam dan stuffingannya. Terus udah gitu kita bungkus dengan daun pisang. Daun pisangnya ini nanti kita bungkus untuk dikukus. Kukusnya lagi ini karena ayamnya lumayan besar ya, bisa 3-4 jam, apalagi ini kan saya ayam kampung, jadi saya pakai yang lumayan besar, kira-kira 3-4 jam. Nah, ini base genepnya akan saya tambahkan lagi biar dia lebih wangi dengan satu batang sereh yang dicincang halus. Kita mulai satu-satu karena ini si ayam betutu sebenarnya kalau proses zaman dulunya ini sampai 24 jam pengerjaannya, karena dia diungkep di dalam bara ya, jadi lama prosesnya. Tapi karena sekarang sudah mulai dimodifikasi, dipersingkat waktunya. Sekarang kita mulai untuk memarinasi ayamnya dengan garam dan lada. Setelah bumbu rata di permukaan ayam, garam ladanya, kita bisa marinasi selama 1 jam. Ini saya bungkus dulu dengan plastik wrap ya. Selagi kita menunggu marinasi ayamnya, di belakang saya sudah didihkan air untuk merebus daun singkong. Sekarang kita kerjain, kita kasih sedikit garam. Nggak perlu lama-lama ya, biar sengaja dia layu aja, biar nanti gampang kita masukin ke dalam perut ayamnya. Ini kalau udah layu bisa kita angkat. Ayam saya setelah 1 jam dimarinasi, kita siap bakar. Ini kita tujuannya dibakar biar bagian permukaan dagingnya kecoklatan dan menimbulkan aroma masakan yang dibakar, jadi gurih dan wangi. Ini kebetulan saya dapat ati amplanya, nanti kita pakai juga. Sudah kecoklatan seperti ini, bisa diangkat ya. Ini saya matiin dulu. Nah, sudah ada aroma-aroma kebakarnya, terus ada warna dibakar juga dagingnya. Ini siap kita marinasi. Nah, ini kebetulan sekalian habis ngebakar ayam, saya bakar satu butir kelapa yang sedang ya, nggak terlalu tua. Karena banyak di masakan-masakan Bali kita gunakan kelapa muda yang dibakar, terus nanti diparut untuk menggarnis masakan-masakan Bali. Jadi ini nggak usah terlalu gosong, yang penting kita bakar sampai dia setengah kering ya. Setelah ayam selesai kita bakar,
Sekarang siap kita marinasi. Tadi bumbunya yang base genep, ini saya ambil 250 sampai 300 gram. Kita bisa campur dengan satu batang sereh yang udah digeprek, dicincang halus. Ini kita aduk rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita tambah kurang lebih 1-2 sendok daun singkong yang udah direbus untuk kita stuffing ke dalam ayam bakar. Ini saya nggak kasih garam lagi ya, tadi kan karena ngerebusnya udah saya tambahkan garam. Di bumbu base genepnya juga udah ada garam. Di ayamnya juga tadi kita udah marinasi dengan garam dan lada. Nah ini ayamnya kita bisa isi. Ini daun singkong itu opsional, jadi kalau mau boleh ditambah, kalau enggak nanti tinggal bumbunya aja dimasukin. Terus udah gitu enggak harus ayam ya, biasanya juga ada bebek betutu kan, jadi kita bisa pakai bebek, tapi karena kebetulan di sini suami saya enggak makan bebek, jadi kita pakainya ayam aja. Nah sekarang bumbunya siap kita lumuri di sekeliling badan ayam yang sudah dibakar. Dan kita bungkus di atas daun pisang. Daun pisangnya tentu harus sudah dibersihin ya. Jangan lupa tadi ada ati amplaknya, saya ikut sertakan. Setelah terbungkus dengan rapi, siap kita steam selama 3-4 jam tergantung besarnya ayam. Ayam betutu saya sudah dikukus kurang lebih 3 jam setengah. Nah ini bisa kita matikan. Kalau mau disimpan, ini bisa kita simpan nanti setelah dingin ditaruh di kulkas, dan saat mau disajikan ini baru kita bakar dan nanti dibikin ada bumbu menyat-nyat. Apa sih bumbu menyat-nyat, nanti saya sharing. Saya punya ayam betutunya bisa dibakar. Memang proses ayam betutu itu agak panjang ya. Sekarang kita bakar karena ada beberapa kan yang nggak punya mungkin atau ribet bikin areng ya. Jadi saya kasih sharingan, hari ini kita bakarnya di atas teflon aja. Atau kalau yang punya oven bisa ditaruh di oven dan dideketin dengan api yang bagian atas. Sekarang saya pakai teflon. Teflon saya udah panas. Sekarang kita bakar untuk kasih bau-bau daun terbakar aja. Permukaan semua ayam sudah terbakar dan aroma daun yang dibakar juga udah tercium. Sekarang ayamnya saya buka dari daun dan kita siap untuk di finishing dengan cara merebus ayam dengan bumbu yang direbus atau menyat-nyat. Lihat ya, ayam saya matang sempurna dan wanginya itu loh yang gak tahan.
Nah, menyat-nyatnya ini kita pakai dengan air yang tadi buat ngukus si ayam ini. Jadi air di bawahnya tuh ada kaldunya dan ada bumbunya juga yang netes serta ada wangi-wangi daunnya. Ini kita pakai untuk merebus si bumbu base genep yang saya pakai 3 sendok makan lagi saya tambahkan dengan serai tabie. Serai tabienya seperti biasa disesuaikan dengan selera kepedesannya. Kita start ya. Wajan saya yang udah panas, siap saya tambahkan air. Base genep. Dan kita rebus lagi ayamnya kurang lebih 5 menit untuk mematangkan si ayam dengan bumbu-bumbunya. Setelah ini bisa kita tes rasa, kalau memang sudah cukup, sudah pas, nggak usah kasih garam lagi. Dan ayam betutu saya siap disajikan. Enak banget, sudah pas rasanya, jadi tinggal kita sajiin aja. Ayam betutu saya matang sempurna, siap kita sajikan. Nah, ini saya mau taruh di piring saji dan bisa ditaburi dengan bawang merah dan bawang putih goreng. Saya punya ayam betutu, selesai. Selamat mencoba di rumah.